dari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitan beli yukat ribu bisni pada ikan lagi ya ruhul yatim wala yahuddu ala to'am mil miskin fawailul lil musallim alladhinahum am sholatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un alma'un. Alhamdulillah. Ra'aital ladzi yukatibu bihi taukah kamu pendusta agama Allah bertanya taukah kamu ra'aital ladzi yukatibu bihi taukah kamu pendusta ra'aital ladzi yukat ibu binti, tahukah kamu akan pendusta agama? Terusannya, padahal lagi yaitu orang-orang yang menghargik anak yatim, yang membiarkan nasibnya anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim, disebut oleh Allah pendusta. Berikutnya walaya khuddu ala to'amil miskin dan juga tidak peduli kepada orang-orang miskin. Jadi pendusta agama Allah Ta'ala yang mendiko, yang dawuh. Siapakah pendusta agama itu? Yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Wong sholat ceroboh, dianggap masuk. Fawailul lil musallin, dianggap masuk neraka. Well, wong sing sholat diancam neraka. Bah sholat sunnah, bah sholat fardu, bah sholat lima waktu, ya. Bah sholatnya di rumah, bah di musola, bah di masjid, ya. Ada dimanapun diancam oleh Allah. Hawailul bakal berbunga mawel lil musolin dengan nanti orang yang sholat aladhinahum an sholatih sahur, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai, lupa. Yang diancam oleh Allah itu adalah orang sholat sing sholat itu lalai bakal dimasukkan rokowel aladhinahum an sholatih sahur. Yang lalai, lalai apanya? Apa rokaatnya? Apa bacaan suratnya? Apa rukuknya? Apa sujudnya? Terusannya? Aladinahum an sholatihim sahun aladinahum yurokun. Yo iku wong sing ibadah riya. Sholat ini dipuji orang. Ah sekep musolat menkatok sekep jamaah. Ah pari masjid sekep mendian kebong. Kaya sekep kan ibadah. Yuk. Ah pak ngaji ini semelung sulai bantar mendian ke ngaji ini hati. Ah pak ibadah haji pintu tulikul mendian kebong kaya wong gemar. Yuk. Maupun ditunjukkan sodakoh ya. Dan orang itu enggan memberikan bantuan uluran tak. Jadi yang diancam oleh Allah dimasukkan neraka well itu orang yang sholatnya lalai. Bukan lalai atau lupa berapa rakaatnya, sujud ping pira bacaane kalen tajwid kalen bukan. Ya, orang yang lalai salatnya dianggap oleh Allah itu, ya. Jadi bukan lupa rakaatnya sujud tapi lupa kepada nasibnya anak yatim.
lupa kepada nasibnya orang miskin. Yang nek ibadah riyah ingin dipuji-puji orang, ingin jalan montok, muspro. Ya, katanya saya kepingin dianggap apik karo wong liya. Tidak kepingin ridhonya Allah. Enggan memberikan pertolongan, wong sing butuh pertolongan kita bisa menolong tapi tidak mau. Diancam masuk neraka walaupun sholatnya 5 waktu. Walaupun sholatnya sergap dari sholat diancam oleh Allah. Lalu bagaimana agar kita selamat, agar tidak masuk ke dalam kajalikal ladhi aro'ecal ladhi yukadiku bidin pendusta agama, biar selamat. Bagaimana caranya? Ya semoga kita tidak lupa kepada nasibnya yatim, kepada orang-orang miskin. Maka ini alhamdulillah di BTP ini ada kegiatan yang kita lakukan, yakni di antaranya sedekah santun. Nah, baik itu tiap bulan Maulud Nabi, santunan nasional, ya, kemudian di hari-hari besar Islam, hari-hari besar nasional, insya Allah BTK tetap berusaha mengumpulkan sedekah dan menyalurkan untuk fakir miskin maupun anak yatim. Termasuk saat ini yang Pak Ustadz baru ini menyampaikan bahwa kemarin Guru BTK sudah silaturahmi nyambangi pembangun rumah layak. Omai Pak Ambu ora layak. Oh, betul ya. Sudah tak fotokan. Bukan yang layak, bukan yang kosong. Ya belum sekira. Kan baru dibangun kemarin. Nah, walah. Murid BTK Pak Ustadz tidak memaksa harus ikut, tidak. Tapi yang ikut itu kesempatan. Kesempatan apa? Supaya kita betul teman-teman. Kesempatan agar kita selamat tidak dicap pendusta agama, selamat tidak dimasukkan neraka. Walaupun sudah kau sewu, romeu, calon romeu, tapi kita akan selamat dari golongan pendusta agama, selamat dari orang-orang yang dianggap sholatnya lalai. Ini lalai rakaat sih, tidak apa. Lupa bacaannya tidak apa. Sing paling ngeri, wis sholat tapi lupa terhadap nasibnya yatim, nasibnya fakir miskin. Ya, yang orang wong sing jalu belum bisa nulung, mau nulungi, ah mau orang teman pun juga wali pak orang tuh. Yang penting aku senang, aku selamat dulu. Ya, nah harapan Pak Ustadz semoga hidupnya kolbin san. Jadi adanya Al-Qur'an itu untuk kita praktekkan, kita amal, dan tidak hanya untuk dibaca saja. Dan tujuan murid BTK ngaji di BTK supaya pintar cepat baca Al-Qur'an selesai, tidak sampai kena madunya, tidak sampai kena mukjizatnya berkali. Tapi kalau kita ikut sedekah meskipun 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ikhlas yang diikutkan, selama rumah layak ini digunakan oleh orang yang betul-betul membutuhkan, berkahnya akan mengalir. Barokah dari Allah. Jangan kita berkah kaya kok, tentu aja. Nanti kita akan merasakan semua. Ya, alhamdulillah termasuk murid-murid ini Ustaz Saud, ya, setiap ada kegiatan ikut. Ada gunung kemarin apa Semeru, ya. Aktivitasnya meningkat, murid-murid ikut sudah kok. Ya, bulan Maulud BTK itu sudah. Kalau Pak Ustadz total tak hitung, mungkin sudah puluhan juta, mungkin 50 juta lebih. Ya, BTK menyalurkan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Bukan untuk Pak Ustadz, bukan untuk guru-guru, bukan. Tapi kita sama-sama belajar mengamalkan Al-Qur'an. Awak itu nitip ke awak, kalau ini kanjeng Nabi Muhammad. Nitip ke awak karo Gusti Allah. Nitip ke awak karo wong fakir miskin yatim. Kita butuh doa mereka. Doa ni wong yatim, doa ni fakir miskin itu nyentuh.
bahkan mungkin bisa sampai menghujat eksekusi itu. Ya, itulah kesempatan kita. Ya, makanya kok saya mengajak. Konfinsalin, abdansa, kuro, supaya selamat dari golongan pendusta. Kalau tidak, kok saya dapat terus main duit yang tak ya silakan. Barat orang orang ceritanya mau sudah pembelah, tidak ada cerita loh. Mau sudah kau terus di pembelah, tidak ada. Oh, ini berkat, berkat iya.